Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nopri Kosasi. Salam mesin kanan, salam satu hobi. Ya, hari ini kita mau melakukan sayat mawar Bonkla motif ruak-ruak ini ya. Jadi hari ini mau mulai kita sayat mawar ya. Dia udah mulai tinggi, biar dia bisa mecah lagi ekornya. Ya, saya akan mulai untuk melakukan sayat mawarnya ya. Nah, kita menggunakan tetap pisau kecilnya ya, seperti ini. Usahakan yang tajam. Jadi ini kita ganti anak pisaunya ya. Kita ganti sama yang baru. Jadi biar bisa dia kuat lagi. Hingga nyala nanti sewaktu dilakukan penyayatan. Kalau waktu penyayatan pisau itu kita cek, jangan sampai yang tumpul kita masukkan, nanti bisa rusak ya. Jadi kita ganti pisau yang bagus ya, yang tajam. Jadi waktu penyayatan pun enak. Nah, lakukan. Jadi sewaktu kita melakukan ini agak di kita bukakan sedikit ya biar tidak kena, karena kita pisaunya tajam. Lakukan seperti ini biar tidak kena ke batang dan di dalam. Kalau dia besar kita sama, kita belah lagi. Ini pista bang ya? Pista apa itu bang? Pista pisau tak tajam. Nah, jadi ini pisau udah tajam ya. Jadi biar enak kita waktu penyayatannya. Kalau pisaunya tak tajam, kena batangnya bisa ambrol, putus. Kita buka seperti ini. Waktu belahnya pun jangan kuat kali ya. Kita batasi, buat batas di sini. Sayang nanti kalau putus, jadi ekornya hilang, nggak jadi ruak-ruak, jadi wah-wahnya. Ini ambil juga ya. Ini yang agak keras, jadi kita belah kecil-kecil biar dia bisa. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini. Ini. Biar tetap dia sebelahnya. Oke. Kita buat seperti ini. Kita rapikan, gampang motongnya ya. Selanjutnya kita ambil di bagian depan, bagian atas ya. Nah, ini agak lumayan hati-hati karena udah dekat sama daun mudanya. Perlahan-lahan ya.
baru, jadi kalau nanti kekuatan takutnya poklek, putus dia. Jangan pelan-pelan lagi, jangan pelan-pelan, jangan kuat-kuat, jangan buru-buru, sama jangan terlalu nafsu kali, karena ini masih muda ya. Nah, jadi perlu hati-hati. Nah, seperti ini banyak di sini kejadian terlalu buru-buru nafsu dia, jadi patah dia tunas mudanya itu. Nah, jadi kita ambil dia pelan-pelan seperti ini. Ini ya. Nah, ini kita belalang isi lagi. Ini ya. Jangan terlalu kandas sekali juga ke bawah. Kita buat dia batasan, buat di batas. Di sewaktu nanti yang daun mudanya ini udah mulai keras, nah baru kita rapikan lagi sampai ke bawah. Sampai di sini setengahnya aja. Nah, setengahnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Batang mudanya udah nampak. Ini. Nah, ini dia, Bang. Ini tunas barunya ya. Nah, jadi di sini aja. Jadi kita buat dia di sini bertahap-tahap ya, separuh, ini separuh, ini separuh. Jadi nanti begitu batang yang muda ini udah mulai keras, baru ini kita seset kembali. Kita potongi, kita buangi lagi yang kita belah-belah ini tadi. Nah, gitu udah keras, baru kita ambil sampai sebatas mana, baru kita rapikan. Nah, jadi sampai di sinilah dulu ya. Ini kita melakukan sayat mawar sama burung rua-rua ini supaya mekar, ekornya terbuka, baru dia cantik. Iya, sampai di sini dulu pengerjaan sayat mawar. Kembali tunggu bagaimana kelanjutan dari si rua-rua ini, masih hidup atau enggaknya, kita lihat nanti ke depannya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin kanan. Salam satu. Dadah. Indonesia. Indonesia. Putar no. Jangan patah. Nasional jangan lagi juga. Terus. 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 Kau kamera kau. Iya. Terus. Ini kamera juga.